Halo guys, balik lagi channel gue, Chris Duki, dan channel GSL guys. Ini ada request dari DM Instagram gue, ini 17-2-1, tapi yang versi live performance. Ini open mic, gue gak tau ini artinya apa guys ya. Tapi mungkin ada penjelasan di sini. Ini dari album Ataka guys ya, yang gue udah pernah nge-react guys ya. Oke guys, tanpa basa-basi kita intro dulu guys, ceplak. Ini performingnya mereka ini guys ya. Gue gak tau ini ada berapa member di sini guys kita. Tapi gue ngeliat tadi ada cuplikan di tag ke gue tuh hanya berdua mereka guys ya. Dan ini live band guys. Kita lihat aja guys performing mereka seperti apa. Langsung aja caplak. Open mic. Ini jelas suaranya gak mungkin guys ya. Ini kayaknya di overdub guys ya, di take ulang tuh suara buka pintu. Volley jatuhnya guys ya. Soalnya gak ada mic di situ guys. Suara langkahnya juga, tapi vokalnya live. Oke. Okay. Anjir, soundnya dibuka sama dibuka sama bass sama akustik gitar guys ya. Tapi gue belum lihat ada pemain gitar di sini guys. Oke. Okay. Oh, sound kick. Ini soundnya gue denger nih kayak ngetiknya kayaknya di playback guys ya. Jadi gue denger suaranya tuh bukan kayak open space gitu guys, tapi lebih kayak room. Jadi kayaknya playback guys. Tapi vokalnya live kayaknya. Oke. Okay. Wih. Anjir. Ini suara ngeri guys. Ngingetin gue sama band ini guys, The Calling guys, Alex Band guys. Cuma lebih berat si Alex Band ya. Tapi swag-nya dapetnya asik sih. Asik, gue suka deh vokalnya. Woo. Nice. Asik. Ih gila, lama-lama gue suka bahas Seventeen deh. Gaya-gayanya tuh anak band banget guys ya. Gaya musiknya juga ya, genre. Ah, terus. Oh, nice. Ah, gila, serius. Ini vokalnya gue suka, guys. Vokalnya rada ngerok gimana gitu, guys. Oh, nice. Nice. Asli ini mereka bikin band kayak begini udah jadi guys, jadi kayak format Linkin Park kayak vokalisnya dua guys ya. Asik. Asik. Musiknya kayak popang gitu guys ya. Asik. Ini gue gak tau guys ya, ngetake-nya live apa enggak. Tapi gue berasa kayak ruangannya kayak bukan open space guys ya. Tapi yang pasti sih kalau ngetik drum gitu kan dia pasti ada direct segala macam guys ya. Tapi direct itu bisa di remix ya guys ya. Bisa kayak reverb lagi, room lagi. Itu bisa dimanipulasi lagi guys di post production guys ya. Wah ini keren drive-nya guys. Kayak Sum 41 gitu. Layer gitar guys, ini Fender banget ya sound ini guys. Ten mayor kita aja keren, nice. Ini bukan yang hard rock gitu guys, yang head nada-nada yang tinggi banget yang sampai wah gitu. Ini tapi lebih pop rock lah guys, pop rock yang lebih ringan banget vokalnya, tapi enak banget blend ke musiknya guys, nice banget. Asli guys, ini visualnya dapet guys, vokalnya juga anak band banget guys. Ini serius, ini keren guys. Ngerti gak sih guys, maksudnya sepak-sepak bandnya itu dapet banget gitu ya. Itu yang dicari sebenernya guys. Oh nice. Oh. Ah, keren. Ah,
Asik. Keren, keren. Keren, guys. Ini kayaknya live, guys ya. Gua sorry guys kalau gua bilang gua apa kayak lip sync gitu, guys. Tapi ini live, guys. Band-nya, guys ya. Soalnya dia synchronize banget tuh, dia mukul sama ininya, guys ya, musiknya. Oh. Terus gue juga appreciate banget sama view-nya, guys ya, dia ngambil tuh walaupun ada pintu doang gitu yang buat basa-basi sebagai property, itu menurut gue apik banget. Jadi kita bisa nikmati secara visualnya keren banget untuk live, hitungan live, guys. Dan musiknya keren, guys. Nice. Mix-nya juga bagus sih. Asik. Suaranya juga, dua-duanya karakternya juga timbre-timbre rendah, guys ya. Timbre-timbre rendah, cuma dia ngehajar yang lebih ke arah apa ya, alto ya, guys ya, mungkin ya. Kalau penyanyi bisa komentar, guys. Asik, pop rock banget sih tuh. Lah, habis, guys. Keren sih, view-nya juga bagus banget. Wah gila, guys, ini gue appreciate banget, guys. Maksudnya vokalnya gue suka banget sama vokal ini. Ini ngeblend banget ke musik-musik yang dibuat seperti itu, guys. Ini ajib sih, guys. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga, guys. Chris, sign out. Bye-bye.